Halo Sobat BTK Channel, berikut ini kami akan memberikan jadwal Jerman Open 2022, jadwal dan juga drawing di babak 8 besar Jerman Open 2022 yang berlangsung hari ini di day keempat, yaitu pada 11 Maret 2022. Berikut ini adalah untuk jadwal selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Jadwal dan juga drawing babak 8 besar Jerman Open 2022 yaitu akan berlangsung pada jam 20.00. Dibuka pertandingan di sektor tunggal putri antara wakil dari China, Chen Yufei, yang akan menghadapi wakil Jerman, Yuven Li. Pertandingan ini akan berlangsung di lapangan 1 jam ke 1 atau sekitar jam 8 malam. Wakil Jepang, Sayaka Takahashi, akan menghadapi wakil Cina Zhang Yiman. Pertandingan ini akan berlangsung di lapangan 2 jam ke 1 atau sekitar jam 8 malam. Jadwal lainnya ada wakil Kanada, Megeli, akan bertemu An Seyong. Ratchanok Intanon dari Thailand akan menghadapi Hebing Zhao. Berlanjut kembali untuk jadwal babak 8 besar Jerman Open 2022 di sektor ganda campuran. Wakil dari Thailand, Dekapol Sapsire, akan menghadapi wakil Malaysia, Tan Kiang Meng, Lai Pijing. Dua wakil Indonesia yang masih bertahan di babak 8 besar akan melangsungkan pertandingan hari ini, yaitu ada Adnan Maulana, Michel Christine Bandaso, akan menghadapi Adam Hall, Julie McPherson. Pertandingan ini akan berlangsung di lapangan 1 jam ke 7. Wakil Indonesia lainnya, Rinov Rivaldi Pita Haning Tias Mentari, akan menghadapi wakil Inggris, Marcus Ellis Lauren Smith. Pertandingan ini akan berlangsung di lapangan 1 jam ke 4 atau sekitar jam 10 malam. Dan berikut ini adalah untuk jadwal lengkap babak 8 besar Jerman Open 2022 day keempat hari ini. Selamat untuk menyaksikan. Oke teman-teman, itulah untuk jadwal Jerman Open 2022 hari ini day keempat di babak 8 besar. Mari dukung wakil Indonesia yang masih bertahan hingga babak 8 besar untuk bisa menang dan melanjutkan ke babak semifinal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.